hari ini gue bakalan coba backup sinyal sama Bu Lele ya. Ini kocak banget nih Bu Lele nih. Halo Bu Lele. Bu Lele. Ya udah. Are you ready? Iya. Apa? Let's go. Eh capek juga ya kalau sendiri ya. Lumayan. Tadi saya ada mistake Bu Lele. Kenapa? Ah, ada pasien yang minjem HP ya. Terus saya kasih kan. Terus saya pergi. Saya lupa minta balikin. Terus udah beli lagi? Beli lagi udah. Kalau Pak Dika tuh biasanya dia bawa radio sama handphone itu lebih dari satu, jaga-jaga gitu. Kadang kan ada kayak yang korban begel lah, ada yang gak bawa lah, ada yang apalah, capek. Oh iya ya, dijual lagi tapi apa dikasihin aja? Enggak, ya dipinjemin. Cuman kan jaga-jaga, kadang kan ada orang ya kena musibah. Udah dibangunin, dipinjemin handphone, kesantet. Oh, iya, kan kita gak tahu. Tadi pas siapa yang pakai ini? Bentar Pak. Baca pinjam masuk radio kembali setelah. Nggak tahu. Radio tadi kepolisian. Siapa? Masuk Ojo. Saya melamun dikit ya Pak. Silakan. Dokter ya di atas ya. Iya. Mau tutup Pak, udah Pak. Gak jadi, sudah mau tutup. Ayo bayan. Kembali lagi. Baru aja. Sudah selesai. Baru sudah mau berdua. Apa itu? Ya Allah. Apa itu ya? Gak tahu. Pak mending masuk deh. Ya. Berlindung deh. Masuk, gak jelas. Tapi kan tadi di dalam. Pilih apa meledak? Itu udah kenapa lagi Tuhan? Astaga. Baru aja keluar. Sudah duduk ke helipad. Iya. Oh itu helipad tuh, di helipad. Ah ya sudahlah. Astaga. Pegel gila. Lari yang bagus apa sih mantranya? Apa? Ini yang kayak saya mau. Boleh apa itu? Medis. Si do izin backup 7. Larinya tol. Apa larinya? Ini alien. Alien berapa? Alien, cuman alien gitu doang. Apa sih? Walking cell kan? Iya, ada yang lucu lagi enggak? Iya. Enggak tahu, saya taunya itu doang yang tolol. Kok saya enggak? Pak Luigi. Pak Ucup itu harus kenceng banget. Kalau kenceng banget kayak jaraknya agak jauh dia nanti toeng gitu. Ini ya, saya coba ya. Ya, yuk. Kok saya enggak? Bisa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Tapi biasanya saya bi. Ini bisa. Saya ada kotor. Itulah kayaknya. Oh ya. Pak Luigi. Tadi malam Pak Luigi on duty ya? Betul, kok tahu? Nah, kan ketemu sama Pak Dika. Iya. Pak Dika tuh cerita saya kan, katanya ini aku ketemu angkatan kamu nih namanya Luigi. Terus saya bilang kan, oh iya tuh siang saya ini on duty bareng sama dia berdua, dia nyetirin soalnya aku melambat gitu. Iya. Aku kayaknya agak nggak enak deh sama dia, kenapa? Kan aku capek banget ya. Terus aku judes dikit kayaknya dikiranya gitu. Oh aman Pak Dika gitu. Dia capek soalnya. Biasalah Pak, banyak urusan ya. Terus harus on duty. Begitu on duty kayaknya dia gak tahu kecapean. Jadi takutnya dikira judes gitu. Padahal orangnya gak judes. Maksudnya gak gitu. Siap boleh aman. Kalau gak salah aku ya. Beli medkit sama dia deh Pak Dika gak salah. Oh sama Pak Dika. Kalau gak salah. Oke. Hanya cerita ke saya, ini teman kamu kan satu angkatan, Pak Luigi namanya, oh iya gitu. Tolong sampein gak apa-apa aman gitu. Apa? Oh iya. dia tuh orangnya gak enakan ya. Pak Dika itu. Beruntung banget dong cewek yang dapetinnya. Alhamdulillah. Ini jadinya tetap layanan gak ya? Gak tahu nih, coba radio Pak Ucup. Ntar lihat berita langit aja. Tapi biar yang minta tolong tuh. Iya, tapi belum ada berita langit mau tutup layanan juga. Tapi tadi katanya mau tutup, gimana sih?
info badai kan BMKG 1 jam lagi lah. Iya. Itu mobil itu enak banget gak sih? Mobil apa? Tuh. Gak enak pak, pelan. Oh pelan. Itu Pak Dika ya pernah pakai mobil itu ya di tol mana ya, tol kiri. Dia kan pakai mobil itu di tol kiri ya kan? Iya. Emang pelan kan? Ya udah santai aja, dia emang lagi bosan aja pakai BMW kan, mau pakai itu. Ya benar bosan banget. Ya kan bosan. Terus habis itu tiba-tiba ada yang naik motor nih. Bang, minggir bang gitu. Mau dibegal. Terus mobil itu. Iya makanya. Terus kayaknya orangnya nyadar ya, anjir ini IMS bukan sih, terus orangnya langsung kabur. Jadi Pak Dika tuh udah minggir kan. Iya pak, ada apa? Orangnya langsung nyelonong jauh, soat gitu, kabur. Itu kalau iya. Emang ketahuan kayak gitu bisa diliburin di band permain dari rumah sakit gak sih? Nah, kalau di blacklist sudah pasti ya. Masa IMS pakai seragam lagi di begal. Iya betul. Halo Bella. Tadi ada SMS masuk enggak? Tutup layanan jam berapa kalau boleh tahu? 15.30 ya. Ini mau tutup enggak sih? Ada aja nih Pak Luigi nih. Ada aja nih Bu Bella ini. Kopi. Tahu nih. Ah. Aku mau plus tolong bantuin dong. Boleh, ayo. Ayo kita ini dua suara nih, dua suara perempuan. Yuk. Serius. Ayo. Serius. Mau ganteng kan? Iya betul. Ganteng gak? Makanya mau kayak opa-opa apa kayak bule-bule gitu. Opa-opa? Nah, opa-opa, let's go. Sip banget, ayo. Lantai dua. Oke. Udah punya tiketnya? Sudah punya. Udah? Sudah punya. Ini di sini. Tinggal ayangnya yang belum? Ini Bella. Iya, mabok. Tiketnya udah ada, cuman ayang aja yang belum. Tanya dong, bapak siapa nih gitu. Bentar aku keinget, bentar nanya ini. Halo Pak Dokter, izin operasi plastik ya. Suntik ini aja alat pembesar mau enggak, saudaraku? Mau pakai. Mobilnya siapa enggak hari ini? Biar pacar lu ini merasa puas. Mobilnya kurang apa sih? Mau diganti kayak gimana, Mobilnya? Ganti kayak gimana nih? Bentar. Bulele mana Bulele? Apa? Ganteng. 15.30. Coba udah bayar tuh. Aduh, ada yang nelfon lagi. Bayar kocak, ngapain lu bayar? Halo, Gan? Halo, Taya. Halo, Luigi. Kenapa? Lagi ini, lagi. Sabar ya, saya aku lagi oplas gitu. Betah di Olimpia. Sayang Bella bentar ya. Gan. Kayaknya dia lagi sayang Bella anjing orangnya. Gan, kagak tadi gua, kagak tadi lagi gua. Kenapa tuh? Gue jadi MS. Gila. Nanti gue keberatap deh ya. Oh yaudah. Gue mau plus dulu ya. Oke, makasih ya. Oke, thank you. Oke. Okay. Matiin, aku gak bisa matiin. Oke, di copy. Tanganku ke... Maaf, tadi ada yang telepon temanku. Agak ganggu, sorry ya. Tadi keceplosan, maaf ya. Itu disengaja. Salah. Let's go, mari. Langsung ya. Aja. Apa itu? Helipad lagi kayaknya. Yang mana? Pak, itu apaan, Pak, yang meledak ya? Ini siap enggak? Takutnya gagal nih. Emang iya. Mau kalau mau longgar habis badai. 1003 rudu backup ya. Lama enggak sih? Kalau mau agak longgar mending habis badai. Soalnya ini ada sinyal juga. Kayaknya kasihan dia kalau misalnya kita enggak backup. Oh, bukannya udah mau bisa tutup layanan ya? 8 menit 30 Pak, ini menit. Bentar lagi 8 menit ya udahlah. 8 menit cukup Pak buat oplas apa nanti aja? Bentar aja kalau gitu mah. Off duty dulu aja, izin dulu. Daripada nanti malah jadi botak kan. Tenang. Iya. Kalau kataku mending habis badai. Kan longgar, biasanya kan kita enggak langsung buka tuh. Nah, kita oplas gitu. Jadi kalian mau ikut kita ya, Pak. Dinas lagi kah abis badai? Iya, kalau saya sih masuk kota tapi paling nggak sampai nggak lama-lama ya kalau malam gitu. Nggak lama-lama, pas hari pertama aja sampai jam 11 kalau salah. Itu kepaksa, kalau nggak kepaksa juga aku udah duluan. Selamat izin istirahat, terima kasih. Di kopi, selamat beristirahat, selamat. Mau backup apa gimana nih? Apa ditunggu aja sampai tutup layanan? Berapa ini lagi sih coba tutup layanan infonya?
15.30. Ini udah 7 menit lagi. Udah habis badai mau masuk kota lagi enggak? Mau bangun lagi enggak? Kalau ntar malam enggak tahu ya. Habis badai nih. Kalau besok Bel? Ah, lagi sakit dia. Oh, lagi sakit. Tapi udah konfirmasi belum itu dicariin soalnya? Udah. Oh ya udah. Kemarin aku suruh konfirmasi. Yang penting kabarin aja soalnya nanti dikiranya kan enggak enak ya. Iya. Emang Cassandra mirip kamu ya, Bang? Iya. Ya udah, salam Cassandra. Ya, ntar. Boong ini tuh. Aku besok ya, cuti. Bella ini kembarannya Bu Aye, Bu Aye Junior. Bu Aye tuh aku tuh tahu enggak paling aku suka dari Bu Aye? Apa? Suaranya Bu Aye. Iya, crunchy banget. Itu adem. Iya. Ayem. Layot aku kalau ngobrol sama Bu Aye. Aku tuh pernah lihat di Merah-Merah dia ngobrol terus nyanyi, astaga. Nah, enak ya. Melayot banget. Iya, Bu Aye tuh aduh. Kayaknya kembarannya juga iya, gitu deh. Apa? Selamat enggak mendekati Lulu. Ada siapa di sini? Aku ikut Bu Lele. Mau kemana kita? Ke lantai satu kali kita. Yuk, lantai satu yuk. Kemarin saya keluar ke bawah tetap. Lah, mana Bu Lele? Pak, mau treatment, Pak? Boleh, Pak, ke lantai dua ya. Oh iya, mau yang membawa Pak gimana? Ah, sama saya. Ya udah, Pak, yuk naik yuk. Ayo. Yuk. Bentar ya Bu Bella ya. Bapak. Iya Pak. Pak. Iya Pak, sini Pak, boleh sambil jalan. Pak. Kenapa Pak? Ini saya nggak bisa gerak kenapa ya? Oh ya, saya gendong ya. Otot ha Pak. Boleh otot ha? Udah Pak. Nah, apa sih? Bisa belum? Sudah bisa Pak? Bisa Pak. Oh, Bapak kayaknya melambat deh. Melambat? Iya kayaknya. Pak sebentar ya, ada pasien, saya ke lantai 2 dulu. Oke Pak, terima kasih ya Pak tadi ya. Oke Pak, sama-sama. Ayo cepetan Bu, kita sebelum merah. Kita sudah Pak? Ayo Pak. Oh, let's go. Biarkan saja Pak. Silakan Pak naik ke kasur. Bapak ada keluhan apa ini? Pijitin aja Pak, sama kasih vitamin. Oke, okay, saya pijit ya Pak, izin ya. Kok saya diinjek Pak? Kram Pak, maaf Pak, kram Pak. Waduh, nggak bisa gratis ini. Iya Pak, silakan Pak tidur lagi, maaf kram. Pasiennya kena pukul loh. Kena kram Pak. Nggak tahu Pak. Mohon maaf Pak, saya pijitin dengan maksimal ya Pak ya. Spesial iya. Pak. Wah, ini kantong darah udah basi nih, udah berapa lama nih panjang di sini nih kantong darah nih. Gimana Pak, udah agak enak belum saya pijat nih? Udah lumayan Pak. Ini bagian yang tegang-tegangnya saya lenturin ya. Ah, yang tegang? Iya, itu aduh, urat-uratnya gitu Pak. Ah iya. Kan mungkin Bapak kerja keras, otot-ototnya tegang gitu kan. Oke Pak, selanjutnya saya izin kasih suntik vitamin ya. Iya. Anjay, ini treatmentnya berkelas ini. Memang Bapak nggak kenal saya Pak? Sebentar. Sebentar nanti kita ngobrol habis disuntik ya. Pijet plus-plus ini Pak ya? Enggak Pak, itu plus-plusnya itu saya cuman. Saya ngintip dikit Pak ya, saya ngintip dikit. Astaga. Anjir ngintip. Banyak. Bu bilang mau pijitin saya Bu. Enggak Pak, karena saya masih halus, nanti bapaknya ketagihan lagi. Astaga. Sudah Pak? Wah mantap Pak. Mantap Pak. Boleh peregangan dulu Pak, biar makin jos pokoknya. Oke, okay. Wah mantep nih Pak. Mantap. Untuk saya mau nunjuk yang ini. Ah? Ada yang masih di luar nggak? Waduh, saya nunjuknya kemana ini Pak? Mana ke burung bapak? Astaga. Untuk regulasinya 30.000 ya Pak, di kantong 37.15. Bu Ayesa nih. Iya, dia jadi magang lagi. Di magang ini Bu Ayesa nih. 37.15.
ibu siapa ini? Okay. Ini adanya itu satu doang pak, satu rupiah itu. Bapak nggak kenal saya pak. Siapa ini? Modus lagi. Pamat. Ini. Smart, astaga. Gak kena pake tato gitu sih. Astaga. Matamu keren. Eh, Pamat. Oh, beda banget. Ah, beda banget. Demi apapun beda banget. Gak ada gandengan. Ini udah di luar, Pak. Halo, Pak Harpi. Halo. Apa sih? Enggak ini nanya. Masa muka bapak gak akan kenalin saya? Ini rambut buaya saja. Kagak, biasanya kakak sama kacamata nih, Pak Ahmad nih. Emang kakak sama buaya siapa, Pak? Pak Jin, sidik jari, Pak. Enggak siapa-siapanya. Saya mencurigakan banget. Tetangga. Enggak percaya banget saya, Pak. Kenapa sih Harpi? Iya benar. Lu mau deketin. Awas nih. Jadi Harpi sering-sering kesini nanti. Tadi off duty soalnya. Jangan dia. Iyalah, karena kan suruh off duty semua. Udah itu tadi treatment gratis. Jat kadal deh. Iya, kurang satu, Pak. Kasih 20 juta, Pak. Hah? 27 juta atas saya, Pak. 20 juta dari mana? Mata. Udah off duty, udah 34 euro. Tanggung tutup layanan. Semenit lagi, semenit lagi tutup layanan, iya. Tutup tuh. Ayo Bu Bella. Bu, treatment Bu. Lo mau minimal sepatu dilepas, mau sepatu lu mahal. Iya. Pak Harpi jangan diterima sama cewek, Pak Harpi. Sama Pak Luigi aja Pak, dipijit enak tuh Pak. Enggak ini nih Bu Bella enak banget. Harpi. Sama Ibu aja. Oh Bu Bella namanya. Tapi nanti saya laporin ke ayangnya Pak Harpi ya. Laporin aja, laporin enggak apa-apa. Laporin ke siapa, Pak? Kita laporin ke ayang ya nih. Mana, Pak? Siapa? Bukan pijit. Eh, Bu Bella. Wah, saya foto ya buat bukti ke ayangnya Pak Harpi. Berapat vlog. Lah. Pak, ini saya suntikin vitamin, Pak ya. Iya, Bu. Bentar, Pak. Nih, saya tekan ya, Pak. Pahanya, Pak. Jangan aja. Ibu mau check up dong, boleh enggak? Bisa ngasih kalau check up itu sama siapa ya? Gak kerasa Bu, Bu nyantiknya yang mana Bu ya? Yang bener. Apalagi Pak, belum, astaga. Lagi. Tentang dokter mesum banget sumpah cup ya. Nanti kalau saya suntik mati bahaya Pak soalnya, ini kerasa banget. Demi Tuhan, demi apapun gue gak masuk. Nih, masa kesehatan gue gak nambah anjay, demi apapun. Berapa persen kesehatan? Ini, tenang Pak Harpi, saya nanti kirim ke ayangnya nih. Salah, suntik anjay. Mana nih gua? Udah, saya fotoin, Pak. Nah, bagus. Ini jadi bukti nih. Tadi lu pada dekat-dekat gua. Harpi ini minta pijat plus-plus gitu. Ya, Pak, silakan cek kantong, cek HP Pak Harpi. Gitu ya, Harpi ya. Awas kantong berapa, Bu? Kantong berapa mau airdrop tetep ya kan? Apa sih anjing? Emang apa sih? Gua tuh gak bisa buka kantong apapun cu. Bohong. Kantong berapa Bu? Cukup. Kantong 314. 314 ya? Bu, udah kan? Dilebihin kan? Dilebihin pasti nih. Wah. Ini ada. Itu diselipin nomornya dia tuh. Wah, selipin nomor ini. Pak Ucup. Pak Ucup, ada yang kurang. Apa? Saya belum punya nomor Pak Ucup. Boleh. Nomor berapa? Nanti Pak, di pinjol nanti Pak. KTP sekalian boleh Pak? Gak ada kamu nih. Kantong berapa Pak Luigi? Kantong berapa ya? 3715 Pak. Oke, sudah. Gak ada. Ada itu. Coba lagi gak ada Pak. Diandre. Hah? Tuh, namanya Diandre. Kantong berapa? Belum, 3715. Nah, baru ada. Udah, oke. Terima kasih. Sama-sama. Waduh, udah off duty aja boleh-boleh. Iya, tadi katanya orang saya tuh mau kerja, malah disuruh. Saya nih ngapain si Lele nih manggil-manggil aduh asem. Nanti gimana oplasnya jadi enggak? Oplas apa ya? Oh enggak tahu ya, saya janjian sama anaknya. Yo nanti ini aku kerja tapi pada off duty apa ya yo? Nggih, bentar ya saya off duty dulu ya. Yo wes nanti yo. Yo. Ganti pakaian dulu buat off duty.
Siapa? Eh, motor yang keren buat baju Power Ranger apa ya? Ini. Vespa yang 50.000. Batang hitam. Motor kayak apa? Luigi jam meninggalkan radio dan off duty. Siapa lagi nih yang belum off duty nih? Dua orang lagi. Satu orang lagi siapa? Halo. Udah pada off duty belum? Udah pada off duty belum? Sudah, Pak. Udah. Oh, iya. Ayo. Kemana kita? Kita mau kerja. Bengkok, cup. Oke, sudah berada di off duty ya, 20 detik. Ayo. Pindah radio. Ayo bengkok, cup. Oh iya, pindah radio. Bela izin masuk ke radio. Boris Bokir masuk radio. Kalau lele kayak nih, gini ucup, suara. Ucup Jose bersatu anjing, suaranya bingung nih gua. Lagi izin masuk radio. Kak Lele suaranya ya Allah, mohon maaf itu. Jangan teriak-teriak. Iya, ada dokter enggak? Laki. Kita lagi tutup layanan, Pak. Itu badannya keker belakang, laki. Kenapa? Naik apa nih? Naik guardian? Kemana? Ayo bengkot. Ayo bengkot. Udah matiin. Ayo bengkot. Si Pak Mat kemana, Bu Bel? Lagi tutup layanan gua. Kemana? Lah kemana kita? Apa, ground? Semuanya off duty. Turun. Saya nggak ada mobil di sini. Bilangnya. Ayo sini ya, ke ground. Coba. Ya ini Pak. Astaga. Naik. Ya naik sini. Udah relaksasi, ayo naik. Oh satu mobil kapal, langsung bentar Pak. Mana? Halo Bang. Iya kenapa? Halo Luigi. Bentar. Iya, udah. Let's go. Kenapa? Oke, mana Bandung, merudak Bandung. Oh, ini udah pada off duty semua. Ayo. Paling nanti habis badai. Cek, ada kenetnya. Halo, Pak Revan. Di OTW Garkot ngeboren. Sebentar. Mana? Ngapain? Karurunya. Oh udah aku serahin ke ini, ke atasan. Aman. Nanti kalau lagi celah aku hubungin Pak Revan. Oke, thank you Pak Revan. Oke. Oh, punya kenalan polisi bro, IMS taksi. Foto parut, IMS taksi parut. Halo Vi, di mana? Ini kita mau ke arah Garkot. Iya capek lah. Iya kan kalau tutup layanan. Ini brother. Sebentar. Oke. Sama soal asik brother sama saya. Pada kita mas. Nah pada kemana? Oliver, Nido, ada kemana? Dulu? Ini Pak Ucup sini dalam. Sini dulu kan di dalam situ, mohon maaf nih Pak Ucup. Oh iya Oliver, dulu kemana? Abang saya Pak ditabrak-tabrak, kurang ajar emang. Karena gue tabrak jarak gue jauh ya sama mobil lu ya lu ya. Mau gantungan gak Ru? Olah Oli, mau Oli. Gak solid lo berdua sumpah. Mau nyervis Pak, mohon maaf. Gak ada lesang. Nyervis. Siapa emang yang ke Garkot? Dia mau ke Bengkot bukan Garkot ya? Mana Bengkot gak ada orang. Oh iya Bang. Ini di Bengkot sini mana? Paleto. Kamu naik kita para sultan di Paleto. Kursi mana? Parudi berhenti bentar. Ngapain? Nih turunin lele saya bu, gantungan. Mau ngapain lele? Oke. Ngapain? Gelantungan Bu Lele di luar si. Sebelah sono. Enggak usah. Boleh Lele. Nah, cakep Pak. Satria batang hitam. Ayo. Mau naik satu Pak, mau naik.
Sebentar, satu lagi si Vivi mau ikut nih. Ayo. Ayo. Masih ikut, Pak. Ini vaksin. Ruru mana Ruru? Ikut, Pak. Sama saya. Udah kita ke bengkot nih, si Vivi malah kesantep deh. Udah lu tunggu situ berdua. Menepi pak. Menepi. Parah bang. Gak pake masker lagi. Lah, aku kan polisi. Ayo. Dia bilang suruh menepi. Ah iya betul. Klakson udah klakson begal ini. Menepi. Bulele tuh pak mantan fraksi pak. Mana ada? Ini kita mau ke bengkot dulu. Sabar. Oh bengkot, yaudah dikumpul ya di sini ya, mau di bengkot ya. Tadi. Menepi pak. Silakan menepi pak. Sembangat. Harpi menepi. Sulis. Ini mobil langsung masuk ke arah sulis. Waduh, udah belum masuk. Shulis. Kita mau piknik nih. Kita mau piknik. Mobil aku rusak semua, Shulis. Ayo, kita benerin dulu. Taruhnya taruh, pintar aja, nggak usah turun. Eh, kita mau turun. Menepi. Kamu menepi. Cukup. Datang nanti. Iya, rambut kuning bukan itu. Apa? Harmi, anak medis yang baru apa? Ape? Apa sih orang-orang? Gua lu tak cukup bagi kemarin cukup. Mana ada anjing? Ada anjing. Ucup. Punya nomor rayanya enggak? Saya punya bukti fotonya nih. Wih, ada anyong, ada opa. Halo opa. Anyong. Halo opa. Halo pak. Tadi mekanik itu tuh. Halo deh. Abis badai balik lagi. Ini laki-laki atau perempuan ini? Bangsat kok kagak ada gitu-gitu ya. Saya transfer fotonya deh pak ya, bisa nih pak Ucup saya kirimin ya. Ya. Ini ngapain anjay? Ya, robot, ada robot, guys. Mau benar ada batang hitam. Halo robot. Parah lu. Sulis, makasih Sulis. Gua enggak gitu ya, mana kalau gua mau minta nomor mah halo, Dek, gitu coy. Main. Tuh Pak Ucup, cek HP Pak Ucup. Oliver. Di kanan itu. Di Ucup. Astagfirullahaladzim. Teban. Iya, mau bebas stres. Kamu isi bensin dulu deh. Bang, cara ganti baju gimana bang? Bapak beli ke toko baju pak. Oh, gimana ya? Thrifting aja pak, banyak thrifting pak. Thrifting anjing, matanya thrifting. Ini minta main ini bang, ini dokter-dokter semua nih. Gak ada. Kita fraksi nih. Saya alien, maaf. Aku gak ada pekerjaan bang, aku bocil. Tuh bang, minta pekerjaan sama dia tuh. Ini dia orang kaya nih. Ini dia lagi kerja. Bang, mau kerja bang. Lagi tukang sapu gitu aja bang, nanti pasti diterima. Langsung, lari. Ke depan. Langsung. Baru di. Ke depan. Jangan pindah, aku mau gelantungan ya, udah gak apa-apa dah. Mana yang lagi? Bisa. Nah. Siapa nih, tar lagi? Nah. Coba pakai sabuk semua ya. Sudah, Pak. Ini gua mau terbang. Yang gantungan gak bisa pakai sabuk. Iya. Lu gak usah ngide, Pak Rudi. Iya, bener. Ini kita mau berenang apa? Kemana kita, Pak Rudi? Kesini dulu coba, kesini kumpul. Minimal ngumpul, nggak usah. Woi, Karuru ini, Karuru kesantet. Lu posisi di mana nih? Sebelah bengkok. Pak Rudi, kayaknya gua nggak ini, Pak Rudi nggak tenang di kampung, kayaknya Pak Rudi gua. Ya udah lah, santai aja. Di PDTH anjing kayaknya. Tunggu yang dilempar RP aja tuh. Halo, apa? Siapa?
Ah, jangan bilang yang tadi bocil tadi. Enggak ada rombongan gue di sini semua. Bohong, lu mau bohong. Bilang aja lu mau ketemu sama Bella kan. Bilang Lofi, aja mau ketemu. Gimana? Itu si Harvey kah? Ini di sebelah bengkot. Ini sedikit bengkot. Yang tadi di MC yang tadi. Ade, Ade masih jam 4 lewat 10 enggak usah tadi. Ya udah, ya udah. Sini aja ke sebelah bengkot nih. Kita di sini semua. Banyak ini, saya RT. Sini makanya sini dulu. Iya yeah, ya. Mau berangkat ini. Aduh, astaga. Lu petakilan banget tadi. Jatuh ngajak-ngajak. Ngapain sih? Mohon maaf ya. Need cigar, need cigar. Pada lemes gini. Kok letoy. Capek gelantungan ya. Iya capek nih. Geser lagi. Gak apa gelantungan daripada digantungin. Caca kok tadi depan kota Caca. Ha ha ha. Ngebut gak sih MT? Astaga pindah-pindah mulut. Si Bu Lele aneh banget. Gak sengaja. Sengaja. Saya pindah-pindah mulut jadinya. Tolong gak ada abang tadi aku udah main. Siapa itu yang nabrak gua? Hai Pinky Boy Jose. Halo, Boy Jose. Jose ini Luigi. Halo. Luigi, kok iya. Mirip anjing Boy Jose? Mohon maaf. Aman-aman, Boy Jose. Ayo, Vi. Mau ke mana nih? Mau ke pantai apa ke gunung? Terus ke gunung harus beli parasut dulu sih. Kita mau parasut. Mau ke mana? Pantai aja ya. Di yang kemarin aja kali biar seru ya. Di 257 deh. 257. Oke. Siva mana Siva? Siva, Siva siapa? Pipi. Oh, itu di belakang kocak. Di sama Jesse itu. Makan. Ini ketabrak jatuh semua nih. Lalu pepetin kanan aja, Pak. Ada yang ketinggalan enggak? Ada kayaknya. Adam cep di situ, cep. Apa? Oh, Adam. Coba pepetin dikit ke kanan, Pak. Jangan. Lalu, Pak, ada motor Pak depan, Pak. Bingung, Pak. Waduh. Ya, minggir. Ya, ya, benar. Gua ngomong. Gak kekejar tapi ya pak. Turun menepi, turun menepi. Itu yang pakai mobilnya Oli, Sido ya? Iya bu, Sido. Sido, Sido, sampingin, sampingin, sampingin. Woi, woi, mikir woi. 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 Dari belakang, depan di lampu. Oke, oke, oke. Mantap. Caca udah keluar ya? Kayak gak denger di keluar kota. Ini bagus nih, Bu.
Oke. Menepi. Halo, gadis. Silakan menepi. Itu pintunya kemana itu? Sudah, silakan. Menepi. Servisin dong. Apanya? Tuh? Apanya yang udah servis? Apanya? Ngebut amat peluru, buset. Servisin lah. Gak bisa, sini. Menepi. Kita pegang. Ini gak bisa naik gunung, baru di. Menepi. Angkat tangan. Bulele, lihat tangan saya, Bulele. Sekalian nih. Ya Allah, kalian ini ya. Menepi. Ampun, deh, ampun. Naik. Kalau kata gue menepi, Pak Rudi. Naik, John. Naik, John. Gak bisa naik. Gelantungan. Gak nyampe tangan nih, Pak Rudi. Gak nyampe tangannya dong. Kamu. Naik jam. Naik mobil aja tuh nggak kelihatan. Dia matanya ngeliat dashboard dong. Dashboard kepala. Berdikit. Terus lah. Boleh le, tangannya ke belakang kayak gini boleh le. Saya sudah Pak, Bapak udah ngomong. Dekat kanan, Pak. Woi, helm PT, helm proyek, bukan helm motor. Ya penting motor, safety, okay, helm proyek. Yang penting safety. Safety first. Depan belokan, kelewat. Oh, kelewat. Astaga. Itu siapa? Melihat. Tunggu enggak mati. Pingsan kah? Turu itu dia. Pingsan turu ya. Turu. Sama pipi, nanti epipi ya pipi. Tunggu down satu. Jono hari-hari sama cewek mulu nih Jono. Dia kan mau jadi sate ini. Sate itu apa? Pagi. Jono. Hari-hari pun satu. Wah, ruru. Ditabrak langsung jatuh. Enak job, enak job. Cuma kalau pagar langsung pingsan. Yo. Enggak ditabrak dari belakang tadi. Hahaha. Si itu Jesse. Langsung terjun nih kayaknya nih. Seru ya. Jangan lah. Eh, mobil nyemplung yang merah, Cok. Coba nungguin mobil merah dulu nih yang buka. Oke, okay, habis. Kunci Oliver. Oke, kumpul sini, kumpul. Bubel. Ya, kenapa? Pak Mat kemana? Gak tahu. Lah, tadi teriak doang. Lah, tadi emang dia kemana? Gak tahu. Belum berhenti kan dia? Abis teriak kemana lagi dia? Gak tahu. Oke, let's go. Mana?
loncat. Udah pada loncat. Pocop mau saya lemparin enggak, Pak? Ini kalau lompat emang pingsan. Kalau kena batu pingsan. Waras. Wah, aku kalau pakai celana ini kelihatan sempaknya. Iya betul. Baju gua gembel banget, Cok. Ina pun macam depan gua. Duduklah. Eh, kalau fuck apa sih? Eh, what fuck? Sabi sih, mekanik ya. Jadi gimana nih? Sabi sih, mekanik ya. Foto ya satu. Jono, ayo foto Jono. Itu yang di. Nggak apa-apa lah di kota sebelah aku, IMS. Ini gaya apa sih? Superman. Baru di foto, baru di. Baru di. Superman. Sudah. Harus di. Kota merah putih ilang. Ya. Sabar. Ini Jono ngapain? Aku Jono. Kamu yang sih. Kok aku? Anak gue cuy, parah sih Jono. Anak gue. Siapa sih punya anak? Gue Jono di Play Store. Zukir dari batu. Makanya putihan nih tempat jaringan gue tuh lagi ngedrop kan. Satelit gue lagi ini error. Terus keputihan gue salah tinta. Putihan. Lalu banyak ini ya. Tangannya gede banget lagi. Coba dia angkat tangan. Coba lu tangan. Jempolnya gede. Oh, metal gimana kamu Jono? Coba metal Jono. Jono metal Jono. Jarinya jempol semua lagi. Jari ikan. Tuh. Iya benar jempol semua ya. Bentar. Tangannya kayak manusia ikan. Buset kok kayak gitu ya? Berarti ini metal gimana Jono metal? Ini makan mermaid ini nih. Lah jarinya ada 6. Oh. Iya bener ya. Ngatakan, ya kan ininya memorinya itu kepenuhan makanya itu jarinya kelebihan. Pala sama badan gedean pala. Gua cok, meskipun gua ini anak gua anjay lu ya. Rumah sakitnya dongnya gimana ya? Ini namanya body scanning ini. Kan rumah sakit. Bagus Pak, foto-foto di sana Pak. Iya, suspek. Backgroundnya tuh Satria Batang Hitam. Mana backsoundnya? Satria Batang Hitam. Oh, Kalele. Terus Kalele. Satria Batang Hitam. Apa? Foto ini yuk, seksi pos 3. Ayo. Pom pom. Pos 3 lagi. Ini tuh Pak siapa sih, Pak? Siapa? Yang mana? Bapak. Mana? Aku Luigi. Oh, Boris. Oh, Pak Boris. Yes. Bapak Boris, aku Luigi. Salam Luigi. Kita udah pernah ketemu. Ya lupa apa banyak banget ternyata IMS tuh Pak. Emang saya juga dulu gitu ngapalin tuh sampai sekarang juga kadang ganti-ganti nama itu kebalik. Terus kemarin ya ada yang on duty pas saya off duty tuh jam 1 internasional Pak. Satu malam ya. Terus ada yang on duty Pak siapa kok as pakai seragam putih putih. Siapa namanya? Gak kenal. Joshua. Yang rambutnya Diego. Coklat tuh yang diikat. Rambutnya coklat diikat. Comics. Nggak tahu lupa saya.
banyak banget. Ya, di sini kita jadi foto. Lemparin aja tuh, Pak, lancar. Pak, itu tuh, Pak, cuma di satu, Pak. Kita ke mercusuar yuk. Ya. Eh, Pak, ya, Pak. Sebelum badai datang. Wah, capek. Wah, Pak Ucup, Pak. Jadi foto, malu, Pak. Aku gak naik. Sini sini naik apa? Dengan tangan kanan kiri itu apa sih? Ini wading wading tuh. Turun 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 tuh. Nah. Wah, loncat kah? Ah. Eh, Jono pingsan. Parah sih. Dokter lokal, buruan dokter lokal ya, dokter lokal ya. Eh, naik kapal, naik kapal. Iya, sebentar aja, sebentar. Let's go, Pak. Alah, malah nyelam. Enggak, berempat. Jess, kelihatan Jess. Jessy, sempaknya kelihatan Jessy. Dia celananya luntur kena air. Eh, naik, naik, naik. Autotef. Ih, bocil. Ngapain di sini, bocil? Jessy, celananya kelihatan Jessy. Dia luntur kena air. Emang gitu ini. Joget, yes. Ini mercu suara nih. Apa tuh joget? Joget dance old aja. Emang di sini ya. Ini 1 juta. Si favoris terjun ke bawah. Seru. Gue enggak pernah ke sini ya. Makanya jalan-jalan, jangan kerja mulu. Enggak bisa dinaikin lagi. Astagfirullahaladzim. Favoris jatuh lagi.